Hi guys, it's come back to my channel again y'all. Lightning screen. Okay, so kali ini kita akan buat satu lagi buat video, iaitu adalah what is on my Redmi Note 11 Pro Pro 5G. Okay, so kali ini kita tunjulah sedikit kepada korang semua. Mesti korang nak tengok kan I punya design ni macam mana ke. I also gitu. Gitulah cerita dia. Kita nak tunjuklah dekat korang semua. Okay, so yang ignore je korang tengok benda tu. Aku tak berjalan. Jap. Okay, apa tadi? So ini adalah I buat sendiri. Tersendirilah cerita dia. Because sekarang ni stok casing ni belum ada lagi. Jadi yalah, kadang I buat do it yourself, DIY katanya lah. Macam tu. Which means my phone ni literally tidak estetik sangat. Jadi yalah, apa kata korang? Apa kata aku akan tunjuklah dekat korang sedikit. Kesian korang masih tak boleh tengok kan. Okay, so kita start dari warna hijau ya. Okay, kita pergi ke swipe sini. So swipe sini korang boleh tengok berita-berita yang berlaku ke. Kalau di iklan ni pun korang mesti tak layan kan. Korang biasanya korang bab-bab hal politik tu kan, yang kaki-kaki politik ni suka sangat buat macam ni kan. Gitulah cerita dia. Tunggu sebentar. I sebenarnya I dah tengok semua benda ni. Guna duit raya, guna sampel. Guna sampel. Tak. Skip. Okay, so ni adalah my first I buat ni. I tak tahu kenapa I rajin sangat buat benda ni kan. So yeah, especially yang ni dia macam iPhone lah sedikit. Tapi bukan iPhone. Ini adalah Xiaomi. Cantik kan. Begitulah. Siapa pula lah mesej aku ni. Bukan mesej. Storage dah habis. Macam tu. Okay, kalau korang apa tu. Okay, ni adalah Spotify yang free punya. Bukan berbayar. Aku tak suka. Sebab apa? Yalah, sometimes bila aku nak bila aku nak pilih apa yang aku nak, aku macam melahanatkan aku ke apa ni. Macam tu lah cerita dia. And then obviously lah, memang macam tu. Okay, So itulah nama ni yang pertama punya. Okay, so korang boleh tengok lah main music ni, dancing part tu. Sebab aku memang suka sangat dancing. Ambil kau, semua ada dekat sini tau. Kau ada? Tak ada. Lemah. Sorry kalau aku kurang ajar sangat. Okay, so next one kita pergi ke security. Security memang obviously dah ada. WhatsApp, download, Webmoji. Webmoji ni adalah aku buat stiker. Biasalah, aku ni terlalu jahat dengan kawan aku. Sampaikan aku rasa macam yalah, kenangan. Macam biasa, kita orang buat kenangan apa yang kita orang suka. But sometimes we gotta to miss him. Miss him so much. Seorang dekat Sabah tu, seorang dekat Semenanjung. So kita orang terpaksa berpisah lah. Bukan buat sementara waktu. So dah memang impian diorang apa yang diorang nak. Dah macam tu lah cerita dia. Okay, so Webmoji dah settle. So FM radio aku tak pernah pakai. So kita ada ini. Kita pergi ke warna purple pula. Warna purple ni ada dekat Twitch. Okay, so korang boleh lah pergi follow my streaming ya. Because my streaming ni obviously tak lah apa-apa cantik sangat. Tapi sekarang ni aku nak buat streaming lah. Tapi obviously aku totally dah lambat. So I terpaksa tunda ke 11:40. It's obviously be like that. Okay, macam tu lah. So kalau korang tengok, I selalu main Genshin Impact. Selalunya main Genshin Impact, so dia akan muncul nama aku dekat sini kot. Nah, I don't know. For I tengok dekat streaming ni, wow. Also Clash of Clans. I'm gonna totally love it. Yeah, I gamers. Okay. So kita pergi ke gallery pula. Gallery kita ni tak banyak pun. I obviously suka sangat ambil gambar. Tak tahu kenapa lah aku suka sangat ambil gambar. Aku tak tahu kenapa ya. Because you obviously be like that. So on I, kita ada, wow, baru 1,000 ya. 1,000 I punya dalam gambar ni. Because yeah, you know about me right. Aku suka sangat ambil gambar. Satu,
sebab dia kamera dia memang cantik. Tapi I recommend lah kamera handphone ni, satu lagi pun ni lagi cantik daripada yang ni. Tapi yang ni lagi aku nak cakap lah, dua-dua sangat sama handphone. Yelah, luaran nampak cantik tapi kamera dia, ya ampun, tak boleh bawa bincang ya kali ni. Okay, so yeah, obviously kalau korang tengok dalam ni lah. Okay, so the next one is a HoYoLab. HoYoLab ni aku nak check lah, aku nak tahu announcement diorang ni apa dalam sini ke. Okay, so mari kita pergi tengok. So ni lah my HoYoVerse. Siapa ada HoYoVerse tu, pergilah follow. Tak, kalau tak follow macam mana I nak tahu. So okay, ni I punya, guys, ini I punya game. Memang obviously kalau korang tengok dari sini, berapa hari kau aktif, berapa hari kau ni apa semua, achievement engkau, character, berapa kau dapat karakter, apa yang kau dapat. Okay, so waypoint unlocking sangat banyak lah, because aku ni obviously memang rajin buka waypoint. Maksud aku teleport. So invisible nak apa ni. Okay, dah itu sahaja. So okay, so kita ada Discord, Instagram. Instagram I dah jarang sangat pakai. Okay, so basically kalau ada dua ni, Instagram I ni tak rajin sangat buka. Itulah cerita dia. So follow my Instagram ya kalau korang nak tahu. Yes, highlight ni memang aku akan tutup buat sementara waktu sebab dah terlalu banyak sangat. It's obviously be like that, okay? Sebab aku ni kadang tak rajin sangat bila nak buat kerja video-video ni kan. Itulah cerita. Apa pula ni, kaki kaki pula ni. Dah keluar. We have a My Sejahtera. Okay, so for those didn't know what is a My Sejahtera. My Sejahtera is, this is how you gonna do this. Okay, so you have to check your, oh my, ni jangan ya, jangan. Korang jangan macam-macam eh. Okay, so you have, so if you guys are the one with this, okay, COVID cases, it is a bit like that. So you guys that have been checking if anyone that happened to be positive. So sekarang ni dah pandem, sekarang dah endemic. Aku rasa tak ada lagi kot, tak ada lagi pakai ni. Jadi ya, tak perlu. Low risk, maksud dia macam kau, apa orang kata, high risk ke, risiko kau tinggi ke ataupun tidak. Begitulah cerita dia. So yeah, itulah my, I punya My Sejahtera lah macam tu. So kita ada ShareMe. ShareMe adalah pindahkan barangan, transfer mana yang korang mampu. So I bagi contoh lah. Okay, dekat ShareMe ni korang boleh tengok. Kalau korang tengok lah. So okay, aku akan send ni. Ni sebagai contoh. So korang kena buka Bluetooth lah, obviously. Kalau tak buka macam mana korang nak tahu. Okay, korang just turn on. So selepas itu dia akan carilah, cari macam ni. Hi there. Itulah. Okay, so kita pergi ke next. Adalah Mi Remote. Okay, Mi Remote ni adalah korang punya, apa tu, apa orang kata, nak orang kata, nak jadikan kau punya remote TV macam tu semua. Jadi, tapi aku official, aku dah jarang tengok TV. So yeah, I don't. Okay, so kita ada Twitter. Okay, Twitter ni ada bahaya sikit sebab I tahu je lah kan apa benda tu. Jangan ditanya saya. Okay, so follow lah my ni ke apa semua. Gitulah. So I just buat macam ni je because pasal tu apa semua. Wait, apa pasal lagi? To be honest, the card dalatan, what is this? Ni masa SPM ni. Masa tu kan I SPM tahun 2004. Jadi ya, yeah. Why not? Okay, so mari kita tengok. So kita ada Facebook. Okay, obviously aku tengok dekat Facebook ni. Facebook ni memang jarang buka, guys. Gitu, aku jarang buka. So follow lah my FB here. Gitu, kita follow. Tapi jangan follow my privacy lah, because terlalu private ya, kadang. Gisau. Okay, so korang boleh tengok. Kau kenapa nak cari pasal ke dengan saya? Gitu. Okay, so yeah, itu je lah my Facebook ni. Kenapa semua, kenapa dalam ni suka sangat ketawa pada aku. Oh ni, oh ya, yeah, ni aku tengok sakit ke apa. Okay, so mari kita ke next. Music Speed Changer. Okay, obviously kalau korang tengok, inilah my music speed. Minta maaf ya kalau lagging sangat. So kalau macam video ni, korang boleh export kejadikan dia music. So tak perlulah korang risau apa-apa ni semua. Tapi agak-agak lah you punya storage tu macam mana ya. Begitulah cerita dia.
Okay, so yeah, kita ada YouTube Music. Aku rasa tak penting kot kalau pakai YouTube Music. It's obviously aku tak biasa sangat pakai. So yeah, why don't kita teruskan ke seterusnya apps, iaitu recorder. Okay, recorder ni aku rasa ni pakai untuk suara sendiri, tapi aku tak nak sebab sengaja aku malas. Okay, so kita pergi ke our YouTube. Okay, so YouTube kita, obviously aku ni memang, aku memang minat COC. Apa orang kata, nak tahu fakta-fakta dari luar negara, nak. Okay, ni K-pop, Angry Bird, ni besar negara yang bulat-bulat tu, yang korang cakap tu kan, PWA apa benda ni. Lepas tu kita ada Alien Motion. Ya, yeah, dia bagi kita tutorial. Ya, kadang-kadang ha, gitulah cerita dia. Next is service and feedback. Okay, service and feedback ni dia macam ada apa-apa, something problem ke apa ni ke. Contoh kalau if you guys are Xiaomi, it's me like that, korang je pergi je lah, gini-gini, gitu-gitulah cerita dia. Okay, so we have a YouTube Studio. YouTube Studio ni aku jarang pakai lah, sebab aku pakai ni pun sebab aku nak tengok berapa viewers aku ada sekarang. Ha, gitulah cerita dia. And then korang boleh nampak dari sini ya, dari bulan April, gitulah. Apa orang kata, apa ni. So kalau korang boleh tengok, korang boleh tengok dari sini sampai ke ya, sampai ke video lama aku, aku tak nak tengok. Okay, so next is WPS Office. Dia macam, tengok dia nak minta sign in. Tak apalah, thank you sajalah. No, aku tak ada duit, miskin. Diamlah, nak ambil kau. Okay, so kita pun tengoklah sesi 2 daerah Samarahan. Obviously be like that because aku memang rajin belajar, tapi sebenarnya tak. So, we have a next is a Huji Cam. Aku macam pakai Huji. Ni sama bocah. Kau ingat sama bocah ni tak ada buat begini ke? Gitulah cerita dia. Begini, kalau korang ambil gambar macam ni kan, macam ni korang ambil gambar. So korang boleh tengok dari sini, sangat estetik. Ni semalam punya lah, aku tak tahu apa aku buat semalam. Aku buat semalam ni memang cantik sangat. Oh, maksudnya kamera ni layak lah katanya. Gitulah cerita dia lah kah, kan. Gitu. So the next one is InstaSafe. Terlimpas. So kita ada Google Drive. Google Drive memang aku jarang pakai. Teams, okay, ni aku just pakai untuk, kau nak tukar style engkau, lantak engkau lah. Bukan, ini kawaii-kawa. Orang kawaii sahaja boleh dibenarkan, untuk saya jangan. Okay, so kalau korang nak tahu, korang boleh pilih team mana yang korang suka. Korang boleh tengok ni, macam contoh sahaja, bukan betul-betul. Kau ingat aku nampak betul-betul kan, kau nampak macam ni, risaulah. Okay, so we have a Maps, Podcast, Google One, Instas Podcast. Podcast ni macam kau nak mendengar lah, sama macam Spotify, tapi dia agak lebih sikit daripada tu. Okay, Google One untuk storage. Aku tak nak tengok. Okay, so kita ada InstaSafe. Ya, yeah, obviously kalau aku sebagai editor ni memang macam tu ya. Aku tengok Unyong pun ada ya. Aku bukan nak buat untuk nak menyantau dia. Korang jangan macam-macam ya. Tampar kau kejap pergi. Banyaklah sikit aku nak ambil. Yes, obviously kalau doktor. Ni biasanya kalau korang tengok ni, mesti iklan akan keluar. Okay, dia keluar macam tu. Ni siapa nenek engkau? Ni siapa pakcik engkau? Risau saya kadang. Okay, so yeah, I've been like that. Okay, so kita pergi ke foldernya. Okay, korang tengok folder kan. Folder dia macam cantik sangat. Okay, so I ada Pinterest. Korang boleh pergi follow lah main Pinterest ni macam mana. Okay, so kali ni inilah main Pinterest yang paling cantik, paling estetik. Tapi tak estetik sebenarnya. Okay, so kita ada Google TV. Aku tak biasa guna ni lah. Tapi yelah, aku yang tak biasa pakai. Okay, so kita pergi ke next, iaitu adalah music. So music ini adalah salah satu cara korang boleh tengok lah my music ni macam mana. Yeah, tapi sekarang dah bertukar, tak tahu kenapa. Sampai kecuk pula tu, kisah saya ya. Okay, boleh tak cari music next level ke apa ke. Kita pergi tengok ya. Next level Aespa. Oh, ada punya lah. Ok,
Okay, so sambungannya kita ada music, kain masa, COC. Aku tak nak buka COC sebab malas macam tu lah. Okay, kita ada band lab, XR recorder, Sarawak Pay, MyDG, calculator, cleaner, Sinto kit, folder, smoke action camera, dan seperti yang last yang itu Gmail, news. Okay, Zenly kalau korang nak tengok kan. Okay, ni my Zenly. Oh, kawan aku nak balik ya. Wish. Gisau. I don't care. Okay, so kita pergi. So kita tengok lens lah. Okay, lens ni adalah kau tengok lah teks kau begini gitu. Gitulah. Okay, so ya, aku rasa tak penting kot. Okay, so kita ada Play Store, Google Photo lah. Google Photo ni lah, dia macam sama je macam Xiaomi punya, tapi aku tak nak sebab dah tengok kan. Okay, so so kali ni kita akan tengok lah my Fit Pro. Fit Pro ni untuk yang jam aku punya lah, sekarang dah rosak. Kalau aku pakai lagi kah, aku dah malas dah. Ha, gitu. Dah banyak sangat biru dia lah. Bersesat biru. Okay, so kita ada yang cleaner, yang scanner, boost speed. I like motion. Of course, kalau korang tengok ni, mesti korang akan terkejut. Ya, yeah, sebab dia version lama, jadi aku macam tak sesuai lah untuk saya ni lah. Ha, macam tu. Okay, so kita ada HP print service. Untuk print lah katanya. Okay, so message, gain contact, translate, telegram, Plato aku rasa tak penting kalau korang nak tengok. Tapi kalau nak tengok, tak apa, I boleh benarkan. Apa ni? Kita nak lah tengok. Okay, so touch and go e-wallet ni aku rasa untuk my, apa orang kata, untuk Malaysian sahaja. Okay, so next one, settings, assistant, kompas tu untuk arah ke mana. Kau tanya aku arah ke mana, aku tak tahu. Macam tu. So kita ada clock, so TikTok downloader, save, zip up dah lah. Phone, so cap bukan cupcake dia, tampar kalau siapa pergi remix aku tampar kosek-kosekor kejap ni. Apa pula ni? So kita ada HP Smart File Manager, Genshin Impact. Genshin Impact itulah yang game keminatan aku. Jadi jangan tanya ya. So inilah last I punya. Kita ada dua. Dia macam FaceTime tau. FaceTime dengan kawan engkau, dengan apa semua. Tapi aku rasa aku tak perlu kot pakai benda ni sebab boring. Okay, so kita ada Google VSCO. Of course, benda ni wajib ya. Bila aku kau nak ambil gambar ke begini. Okay, ni akulah kalau aku ambil gambar ke apa ke something ke. Ha, korang boleh just tukarkan kau punya filter. Tapi obviously kalau aku buat indie. So I love indies. Okay, kenapa? Sebab dia lagi sesuai daripada sebab korang boleh tengok dari sini. Okay, so aku rasa tak perlu kot. So korang boleh tengok exposure kau kurang ni apa semua. Okay, so inilah dia my VSCO. So kita ada calendar. Aku rasa tak penting. So kita ada contact, weather. Okay, wujud ya weather sekarang. Gitu. Aku baru je buka because aku malas nak buka time-time macam ni. Kau rasa lah. Okay, semua tuang dah start. Contoh macam sekarang banjir. Jangan minta ya. Gitu. So kita ada mi video aku rasa dia macam YouTube lah juga, tapi aku tak rasa aku akan buka pakai ni. Aku tak tahu weh, aku tak buka apa-apa tiba-tiba. Aku macam malaslah nak buka. Gitulah cerita dia kan. Okay, so last sekali adalah notes. Okay, notes aku adalah pasal lagu sahaja. Gitu. So kita ada Google Chrome, and juga lastly adalah TikTok. Okay, so kita punya TikTok ni. Sekejap, aku salah lagging sangat ni. Di antara kami berempat, mana yang kalian suka? Kalau dah lah, diamlah korang. Okay, so yeah, itu saja aku akan tunjuk. Itu saja aku dah tunjuk dekat korang bertiga. Ada yang bertiga-tiga lah macam tu. Okay, obviously kalau aku pakai phone ni, dia agak berat lah. Berat bila korang pakai. Recommend lah dekat korang semua, kalau korang pakai handphone ni, korang akan menyesal sangat. Because I punya camera ni tidak berapa cantik. Tapi kalau game, laju babe. Wah,
banyak ke agitulah. Gitulah cerita dia. Okay. Okay, so I nak ciao dulu. I nak rehatkan diri I. Aku nak start stream sekarang. So yeah, I'll see you guys in the next video. Bye guys.